Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, masih di channel yang sama. Kali ini saya akan kembali hunting kereta api. Dan lokasinya sekarang sedikit berbeda, yaitu di tempat yang cukup indah, cukup cukup ekstrim ya, dan indah jika dilihat dari kejauhan. Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai dan karena banyak hal-hal yang perlu kawan-kawan semua ketahui. Dan tetap standby di channel ini. Dan jangan lupa subscribe ya kawan-kawan, teman-teman semua yang belum subscribe, like ya, share apabila menurut teman-teman semua video ini sangat bagus, sangat bermanfaat. Dan tekan loncengnya apabila kawan-kawan semua ingin mengetahui ketika saya mengupload video baru. Oke, check it out. Saya sekarang lagi menghadap ke arah barat, dan arah barat adalah arah ke stasiun Lebak Jeruk, dimana kalau kereta dari arah timurnya, dari arah stasiun LS akan melewati pegunungan yang berada di hadapan saya, yaitu Gunung Mandalawangi. Jadi di sini cukup indah sekali karena kereta api melewati pegunungan dan tikung tajam sekali sehingga membentuk kurva S sampai Lebak Jeruk. Inilah kelebihan spot hunting di sini ya, sehingga banyak para pencinta kereta api untuk mengambil videonya atau fotonya di area sekitaran stasiun LS dan Lebak Jeruk. Dan tetap simak videonya sampai selesai, sampai nanti kereta api lokal Cibatu lewat dan kawan-kawan semua akan menyaksikan bagaimana indahnya kereta api lokal Cibatu melewati di depan seperti kawan-kawan lihat ya. Seperti kita lihat sama-sama ya, pegunungan yang hijau, sawahan yang menghampar luas, indah sekali. Ini pagi pukul 7 lewat 5 menit. Embun masih di pegunungan masih terlihat ya. Dan sebentar lagi kereta api lokal Cibatu akan keluar dari stasiun LS dan kita sama-sama tunggu di sini ya, sampai kita lihat sama-sama melewati atau menuju stasiun Lebak Jeruk dan masuk ke area pegunungan dan kita lihat sebab relnya sedikit menikung, berarti jika lo dilihat cukup indah sekali. Wow, sangat indah sekali. Dan kita lihat sama-sama ada sebuah saungnya seperti iklan yang RCTI Oke, jadi iklan jadul tapi bukan di sini. Kalau yang RCTI Oke mah di Garut Selatan. Kalau ini saung biasa ya. Saung untuk para petani menunggu sawahnya. Kita tetap standby di sini sampai kereta api lokal Cibatu melewati di depan saya dan belok ke arah stasiun Lebak Jeruk, menanjak dan sampai tidak terlihat karena terhalang bukit pegunungan Gunung Mandalawangi. Tetap standby di sini ya kawan-kawan semua. Thank you.
lokasi tempat hunting hari ini, tepatnya di Kampung Bang Bayang, dekat Vejel 211, antara Kampung Bang Bayang dan Kampung Kiaregong, dan merupakan jalur alternatif ke arah Sejapati menuju Bandung lewat Cicalengka ya kawan-kawan semua. Tetap standby di channel ini sampai kereta api lokal Cibatu lewat di depan muka saya. Saya sekarang mengarah ke arah stasiun Les, dan di depan saya adalah perlintasan kereta api yang merupakan PJR 211, tepatnya di Jalan Raya Rancasalak, Kampung Bang Bayang, Kadungora, Garut. Dan nanti kereta api lokal Cibatu akan datang dari arah timur, tepatnya di depan saya berdiri, yang datang dari arah stasiun Les, karena di stasiun Les cukup banyak penumpang untuk ke arah Bandung ya, karena aktivitas warga Kadungora dan sekitarnya banyak yang kerja di Bandung, termasuk Les, Tarogong, Garut Kota, banyak yang sengaja naik kereta di stasiun Les karena stasiun Garut Kota belum aktif. Dan tetap simak video ini sampai selesai karena sebentar lagi kereta api lokal Cibatu akan datang. Suara tanda palang pintu sudah ditutup, sudah terdengar dari kejauhan, dan kita siap-siap kereta api lokal Cibatu akan datang dan akan melingkar di depan saya ya. Dan siap-siap gimana bentuknya ketika kereta api melingkar di belokan ini, karena belokan ini cukup tajam sekali ya, bukan semua, cukup indah sekali kalau dilihat. Dan gak kebayang bagaimana dulu zaman Belanda membuat rel ini sampai lumpuh. Wow, cukup indah sekali kereta melintas dan menuju pegunungan, menembus pegunungan. Jika dilihat dari kejauhan dan dibayangkan betapa susahnya membuat rel kereta api zaman dulu dengan peralatan seadanya, karena rel ini sangat menikung tajam, kawan-kawan semua. Ketika kita lihatnya sama-sama, kereta akan masuk menembus pegunungan, maksudnya melewati bukit-bukit ya. Dan kereta api meninggalkan kita menuju arah stasiun lewat Blebak Jero. Saksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hatur nuhun.